SMA 6 Tangerang. Oh, ada Bos Iwan. Siapa bro? Bos Iwan. Siapa bro? Siapa nih? Bang Sony. Bang Reddy. Buka lu. Kita jalan-jalan di SMA 6. Selama pandemi sekolahan sepi. Masjid masih aman, masjid lahan parkir. Jadi SMA 6 itu lokasinya ada di Neglasari, Kota Tangerang, Kelurahan Neglasari. Ini masjidnya sekarang di sini banyak ditanemin pohon-pohon. Ada pohon apa ini? Jambu apa ini? Pohon lengkeng, pohon mangga, pohon jambu nih, pohon lengkeng nih. Masih pada kecil ya. Kepala sekolah yang baru membuat terobosan. Jadi lahan ini, lahan di belakang masjid ditanami pohon-pohon. Nah, ini dia. Ini dia SMA 6. Kita masuk ke dalam. Oke. Ini parkir. Parkir guru. Jadi di sini biasanya dipakai untuk parkir guru-guru, dan di belakang sini biasanya dipakai untuk parkir siswa. SMA 6 masih terawat meskipun sudah beberapa bulan ini sekolah ditutup karena pandemi, belajar di rumah. Tapi TU tetap masuk, dan juga kepala sekolah biasanya datang, Wakasek juga datang untuk melakukan piket. Masih terawat ya. Karena setiap hari TU membersihkan sekolah. Ini ruangan depan ya. Di sini adalah ruangan kepala sekolah. Ini sebagai tempat cuci tangan. Sekolahan sudah berapa bulan ini tidak ada proses belajar mengajar. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. SMA 6 lapangannya bagus ya, baru dicat ini. Lapangannya baru dicat. TU, ruang TU. Nah, di atas ini adalah lab. Kita coba ke lab. Lapangannya masih bagus dan terawat, catnya masih baru. Nanti kalau sudah masuk kita main futsal. Semalam itu habis banjir ya, jadi agak kotor. Tuh, SMA 6 Tangerang. Ini saya kira sekolahan paling luas Tangerang ya, di Kota Tangerang khusus. Biasanya lapangan ini dipakai buat upacara, latihan futsal, basket, voli. Jadi selama pandemi ini aktivitas school apapun ya, dan juga belajar mengajar tidak dilakukan sekolah. Kita coba ke belakang bagaimana kondisi saat ini.
sini adalah ini ruang guru nih ya. Mix ini dua lantai ini nih adalah ruang kelas. Sini ruang wakasek nih. Ruang wakasek itu lab komputer. Nih, labcom 1, 2, 3, 4 laptop. Di sini ruang ini ruang apa? Ruang UKS. Ruang UKS. Ini lab IPA. Tapi kayaknya dikunci ya. Lab IPA. IPA dikunci. Ini ada ruangan rapat ya. Sebenarnya bekas lab multimedia. Nah, ini ruang kelas dua lantai. Ruang kelas. Di belakang ada taman, ada greenhouse. Jadi oh, ini enggak dikunci nih. Nah, ini dia greenhouse-nya. Greenhouse-nya kurang terawat sebetulnya, karena ya begitulah. Karena pandemi jadi ya tidak ada yang merawat. Tanamannya juga kosong. Kita ke belakang. Kita lihat lapangan badminton baru ini. Ini rencananya mau dibongkar nih. Ya, nih. Ini tuh bekas lab kimia atau apa ya? Ini bekas lab kimia nih, rencananya mau dibongkar. Ini lapangan badminton masih baru juga ya. Nah, di situ ruang koperasi di pojok. Ini ruang kita, ruang perpus. Ini ruang perpus. Dan di atas di lantai duanya kelas-kelas. Ini ruang guru tadi. Nah, di sini ada toilet siswa ya. Toilet siswa. Ya, toilet siswa. Belakang itu, nah gerbang itu kan ke kanan adalah kantin. Ini ruang guru nih. Ya, ruang guru, ruang guru. Masih terawat ya semana, karena setiap hari tim dari tata usaha soal kantin pojok. Tim dari tata usaha masuk terus memastikan kalau SMA 6 tetap terawat dan terjaga bersih. Semalam habis hujan besar ini, jadi nggak kotor. Dan hari ini adalah hari Sabtu, TU-nya libur. Mungkin nanti hari Senin dirapikan lagi. Ya. Ini ruang security nih, pos security. Biasa kalau kalian bertamu, usahakan lapor dulu pos security. Ada Bang Sony, Bang.